PKR menafikan tuduhan bahawa Presiden parti itu Anwar Ibrahim sengaja tidak hadir pada mesyuarat pemimpin kanan parti-parti komponen Pakatan Harapan bersama Perdana Menteri Dr. Mahathir bin Mohamad. Fahmi berkata mesyuarat yang dirujuk oleh Khairuddin adalah mesyuarat khusus buat pimpinan PH yang mula-mula terlibat dalam pembentukan kabinet pada Mei 2018. Pertemuan tersebut adalah untuk mendapatkan pandangan dan maklum balas mengenai hal ehwal perjalanan kerajaan yang menyentuh perkara-perkara portfolio dan kementerian-kementerian. Justru, menurut Fahmi, tuduhan yang dilemparkan terhadap Anwar yang dikatakan tidak menghormati konsensus PH adalah tidak berasas dan sangat berniat jahat. Pada 10 Mei tahun lalu, Mahathir mengadakan pertemuan dengan Presiden PKR Wan Azizah, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng untuk membincangkan pembentukan kabinet. Saifuddin Abdullah dari PKR turut hadir sebagai Setiausaha Gabungan Pakatan Harapan. Adalah difahamkan bahawa mesyuarat petang semalam yang dirujuk oleh Khairuddin adalah mesyuarat mingguan kabinet. Sejak petang semalam, beberapa akaun media sosial mula menuduh Anwar ponteng dalam pertemuan dengan Perdana Menteri. Khairuddin berkata apa yang penting sangat mesyuarat biro politik pada PKR bila semua sepatutnya hadir ke mesyuarat tersebut. Beliau pula menambah mana yang lebih penting apabila Perdana Menteri jemput semua presiden-presiden parti komponen untuk hadir mesyuarat. Selain itu, Khairuddin juga berkata Anwar harus menghormati Perdana Menteri dan memberi keutamaan dalam hal pentadbiran Pakatan Harapan. Kini pihak masih di bawah kepimpinan Perdana Menteri dan harus hormati Perdana Menteri sekarang, jelas beliau. Tambah Khairuddin lagi, sekiranya nak jadi tokoh pemimpin, kita kena pandai bagi keutamaan dalam hal ehwal pentadbiran PH. Kalau ini pun tak tahu nak menilai macam mana hendak nak jadi pemimpin yang baik, tegasnya. Menurut laporan yang dipetik daripada Akhbar Online Malaysia Kini melalui Fahmi Fadzil, Anwar bukan sengaja tidak hadir mesyuarat. PKR menafikan tuduhan bahawa Presiden parti itu Anwar Ibrahim sengaja tidak hadir pada mesyuarat pemimpin kanan parti-parti komponen Pakatan Harapan bersama Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad petang semalam. Dalam satu kenyataan media, pengarah komunikasi PKR Fahmi Fadzil berkata tuduhan yang dibuat oleh pengasas Bersama Bersatu Khairuddin Abu Hassan itu adalah tidak berasas dan berniat jahat. Fahmi berkata mesyuarat yang dirujuk oleh Khairuddin adalah mesyuarat khusus buat pimpinan PH yang mula-mula terlibat dalam pembentukan kabinet pada Mei 2018. Pertemuan tersebut adalah untuk mendapatkan pandangan dan maklum balas mengenai hal ehwal perjalanan kerajaan yang menyentuh perkara-perkara portfolio dan kementerian-kementerian. Ini bermaksud PKR diwakili timbalan Perdana Menteri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang pada ketika pembentukan kerajaan pasca PRU-14 merupakan Presiden PKR katanya. Justru, menurut Fahmi, tuduhan yang dilempar terhadap Anwar yang dikatakan tidak menghormati konsensus PH adalah tidak berasas dan berniat jahat. Pada 10 Mei tahun lalu, Mahathir mengadakan pertemuan dengan Presiden PKR Wan Azizah, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng untuk membincangkan pembentukan kabinet. Saifuddin Abdullah dari PKR turut hadir sama sebagai Setiausaha Gabungan Pakatan Harapan. Adalah difahamkan bahawa mesyuarat petang semalam yang dirujuk oleh Khairuddin adalah mesyuarat mingguan kabinet. Sejak petang semalam, beberapa akaun media sosial mula menuduh Anwar ponteng dalam pertemuan dengan Perdana Menteri. Menurut berita yang dilaporkan melalui Malaysia Kini Online, pagi ini Khairuddin yang bukan anggota mana-mana parti komponen PH mengeluarkan kenyataan yang menuduh Anwar Ibrahim ego dan tidak menghormati Mahathir. Apa penting sangat mesyuarat biro politik parti PKR bila semua sepatutnya hadir ke mesyuarat tersebut, jelasnya. Mana yang lebih penting apabila Perdana Menteri jemput semua presiden-presiden parti komponen
untuk hadir mesyuarat, katanya dalam kenyataan di akun Facebook hari ini. Selain itu, Khairuddin juga berkata Anwar harus menghormati Perdana Menteri dan memberikan keutamaan dalam hal pentadbiran Pakatan Harapan. Kini pihak masih di bawah kepimpinan Perdana Menteri dan harus hormati Perdana Menteri sekarang, jelasnya. Sekiranya nak jadi tokoh pemimpin, kita kena pandai bagi keutamaan dalam hal ehwal pentadbiran PH. Kalau ini pun tak tahu nak menilai macam mana hendak jadi pemimpin yang baik, katanya. Subscribe channel ini untuk berita yang selanjutnya.